Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Oh. Kita dari Klimaks. Apa tadi judulnya? Kencan 5 menit maksimal. Yoi. Kita lagi pengen kalem-kalem sedikit. Iya. Yeah. Pengen kayak Jeffy Nicole. Yes. Untuk memenangkan hati-hati wanita. Yes. Kok gelap ya? Emang. Karena kita semua pakai kacamata. Oh, iya. Ayo kita lihat profile cewek gimana. Langsung aja kita lihat profile. Ini dia. Kenalin, nama gue Diana, umur gue 21 tahun. Hobi gue, karena gue anaknya kemudian, jadi sesuka mood gue aja mau ngapain. Kalau untuk tipe cowok yang gue suka itu pasti humoris, karena gue lebih suka cowok-cowok yang emang gila gitu kan, yang kayak konyol. Terus kalau untuk kriteria sih kayak tinggi gitu, nggak terlalu suka cowok pendek soalnya gue kan. Kalau aktor Indonesia yang gue suka sih Desta, soalnya emang lucu gitu kan. Dia seperti ditekan ya. Lucu banget, dia biasanya ada video-video kayak orang ngerekam tiga. Dia jalan ngerti gak sih? Enggak. Balik-balik, kita pulang. Oh, kita balik, kita harus balik ke ini. Okay, cool. Jadi gimana menurut kalian? Oke. Okay. Bekasi sih. Bekasi. Iya. Yeah. Tebak ya. Kalau gue Bekasi. Gue Bekasi. Ya udah, gue Depok deh. Gitu. Jangan Depok, Depok gak kayak gitu. Apa ntar aja tanya? Ntar aja tanya. Ada temen gue orang Depok kayak gitu. Siapa itu? Ada. Si bule gak? Enggak. Itu lu, itu lu. Eh, cool man. Oh iya. Cool, cool. Gak ada yang ketawa. Bro. Ayo, ayo. Hey, man. Ayo. Come on. Hampi pa, hampi pa. Ya, yeah, let's go, hampi pa. Oke, yuk. Eh, come on. Hey, serious man. Ya, antara Bekasi kalau enggak Depok. Molek. Pertengahan Bekasi sama Jaktim. Bekasinya mana coba menurut lu? Tambun gua. Tambun. Circle dia pasti ada yang pernah ngebegal. Yakin banget gua. Kita ini kenal banget ya, menjatuhkan orang Bekasi banget. Yes, ya. Gak apa, gua orang Bekasi ya. Bekasi sih. Gua sah-sah aja. Itu siapa? Abisnya? Eh, cool man. Oke, okay, cool, cool. Yo, home pipa. Home pipa, home pipa. Home pipa. Ya, shit bro. No, Jeffy Nicole bro. Putihan tadi, gue kira putih. Gue hitam. Gue hitam. Oh, tapi gue emang putih. Gue kira lo hitam juga, tapi gue emang putih. Banget, tangan, sorry, man. Sorry. Oh, yeah. Ini baru ambil pertama kali ya. Baru ambil lagi gue nih. You're a fool deh, huh? What the fuck are you saying, man? You're a fool deh, huh? What? Fool deh, huh? Fool deh, huh? Fool deh, huh? Gak tau apa. Ya, main tuh hanya orang-orang Cibubur yang ngerti gue. Cibubur pejaten, man. Suka selebrasi. Wah, nice. Wah, nice. Selebrasi bola, bro. Selebrasi bola. Iya, yeah, bro. Selain itu juga banyak kok. Selain itu ada lagi sih, gua kagak nonton bola lagi. What the fuck, man. Terlalu banyak, bro. Rahangnya biasa aja. Terlalu banyak, bro. Udah selebrasi aja. Ya, at least selebrasi lah apapun itu. Enggak susu doang, apa aja. Apa aja. Tapi selebrasi bola itu, ya, su sih biasanya. Hmm. Kayak oh ya, yeah, oh my god man, so sexy. What the fuck, huh? Yeah, yeah, hit it man. Gelap, pujang aja. Contoh selebrasi dulu dong, bro. Yo man. Go, go. Sorry. Good. Buka. Buka, silakan. Halo. Halo. Niko. Diana. Siapa? Diana. Diana. Iya. Pasti Princess Amazon ya. Amazon. Tahu enggak kenapa? Kenapa tuh? Wonder Woman. Jelek, sorry. Oke. Jelek. Dari mana Diana? Tebak dari mana katanya? Dari Bekasi lu ya. Banget ya. Dekat banget sama Jaktim tuh katanya. Bekasi pride banget kan. Tau gak aku mukul siapa tadi? Siapa tuh? El. Tinggi banget. Oh iya. Tinggi banget lu. Sorry. Emosi dia. Emosi. Wonderful dia, ha? Lagi sibuk apa? Aku freelance usher aja. Freelance usher? Iya. Itu freelance usher yang... yang kayak nerima-nerima tamu aja sih. Nerima-nerima tamu. Banyak yang rese gak? Oh. Oh, penjaga Alfamart gue dengernya. Sorry. Ya, aku kalau sama orang cakep. Kenapa? Enggak cakep, bisa ya lu. Bombal. Ketawa lu Bekasi banget. Bekasi ada setahun. Ada ketawanya. Oh, ada juga. Gue Bekasi, sumpah. Teman-teman gue gitu ketawa gue soalnya. Berarti anak Bekasi semua tuh teman. Anak Bekasi semua teman gue. Ini ikut gue orang Bekasi. Yes. Sorry. Terus kalau main di Bekasi kemana aja? Kayak Galaksi. Galaksi dong.
Gak bisa diem gitu ya? Gak bisa. Aduh, banyakan kopi. Bagus ini. Gak kayak Mushan aja. Cakep banget. Bisa, lu juga cakep. Biasa nggak ketemu cewek-cewek cakep. Kan ini dikagumin cewek-cewek banget kan. Kayak kalau di sosmed tuh kayak sama anak ini itu. Masa sih? KPK gitu ya? Kagak, gue ke KPK semua. Itu false accusation ya? False accusation, siap. Alim. Alim banget. Oh, gue rapi. Pecinya mana? Ini tadi mau gaya peci sih. Oh, anjir, okay. Sorry. Iya, Asher ya. Asher. Aku pengen nanya deh, teman kamu, circle kamu pasti pernah ada yang begal. Iya apa enggak? Ini banget dong, circle gue yang ini banget kriminalitas banget dong. Enggak ada. Enggak dong. Lu bukan Bekasi asli. Abang-abangan gue masuk penjara gara-gara begal. Gara-gara begal tuh. Iya. Itu bukan sesuatu hal yang harus banggain sih. Tapi kayaknya oke banget tuh. Ya sosokan aja ya. Kayak cincin banyak banget tuh jualan. Ngikutin babi gue. Oh babi lu. Mana selebrasinya? Hey. Nya enggak. Nya gue. Sih. Aduh, sorry ya kalau aku aneh. Ingetan lagi. Terang banget. Silau liat mending. Yang bening, sorry. Cakep grogi kenapa ya? Gue yang grogi nih bro, lu gak liat ternyata gue. Banyak banget nih. Ya, lu gerah aja. Iya sih. Sorry. Tuh. Basah banget. Yeay. Iya. Yeah. Terus gimana tuh? Ini berlian itu. Iya. Yeah. Nyuri. Lu biasa ngelakuin hal konyol kan ya? Teman? Ini conversationnya dry banget sih. Ya, apa aja gitu. It's so dry. It's dry. Sering sih. Gue ketangkep. Ketangkep? Yes. Ada. Breeze kayaknya jokes ketangkep ya. Iya gitu. Paling ngapain ya? Bubul ATM. Gabut banget. Bubul ATM Indomaret. Bantuin abang-abangan gue ngangkutin. Ngangkutin apa? ATM-nya. Oh, ngangkutin ATM itu. Bercanda ya? Bang, ini ditangkap lagi. Iya, Diana. Umur berapa tadi? 21 ya? 21, iya. Yes, semua orang adik gue. Dia punya adik? Punya. Dia umur 21, 1. Ada yang umur 22, 1. Gitu. Itu kayak keringet banjir banget dah. Salah baju sih. Hah? Salah baju terlalu. Biasanya gue pakai hot pants nih. Ini emang kos kutang kan gak sih aturan? Iya, biasanya gue kos kutang. Yes! Salah ya. Gue grogi tau kalau orang cakep nih. Oh, maaf ya. Diana jadi aneh gini. Kok ini cakepan aslinya ya? Masih sih, bisa lu. Ah, elah. Oke. Terima kasih. Aku udah lama gak ngobrol sama cewek makanya grogi. Enggak, banyak deh cewek. Sumpah. Gue udah kayak 4 bulan apa gak ngobrol face to face sama cewek. Sumpah ini beneran ya. Tanya Julio. Gue habis syuting sama dia. Paling kuat. Makanya jadi grogi lagi. Enggak sih gue yang grogi. Kok yang lo yang grogi, lo yang gak keringetan? Ah, gue gebuk lu. Lu kan yang ngopet-ngopet mulu. Jadi Diana. Ini udah cacat banget gue ngelakuin challenge ini deh. Emang gitu ya kalau udah ganteng ya. gak harus berusaha gitu ngomongnya. Emang gitu ya. Village tuh emang sebenarnya luas ya. Iya. Yeah. Ternyata bukan hanya duit ya, wajah juga. Apaan? Kalau gue gak ngerti maksudnya. Udah lama kagak ngobrol sama cewek terus dikasih challenge kayak gini. Gue perlu ambil gak? Kayaknya gue tau deh endingnya apa nih. iPhone challenge! iPhone challenge, coba liat. Nih! Iphone challenge! Iphone challenge beneran lagi. Oh iya! Gila. Lu belum dapet ya hari ini ya? Ayo. Buka kemeja lu, pakein ke dia. Udah deh ya? Tutupin mukanya. Apaan nih?
apaan nih? Ini udah boleh buka belum ya? Buka. Tutupin lagi pakai baju lu. Tutup-tutupin. Halo. Halo. Diana. Hah? Diana. Diana namanya? Iya. Suka. Tapi tahu gak sih ada lagu yang judulnya apa yang tentang Diana? Kamu tahu gak sih ada lagu yang judulnya Diana? Yang mana tuh? Diana yang mana? Mau denger gak? Mau denger gak? Mau denger gak? Coba boleh. Diana, Diana kekasihku. Dah, lupa. Siapa pelo-pelo gitu? Sisanya lupa aku. Iya. Jadi kesini naik apa? Aku naik Grab tadi. Naik Grab? Iya. Enggak ada yang nganter? Enggak ada, kesian banget ya. Hah? Iya, enggak ada, kesian banget ya. Ini tadi wangi banget, dia masuk. Dari ujung udah ketaran nih, kayak ada masuk nih. Makasih loh. Paling wangi. Maaf ya. Ketek kamu juga wangi, mau cium gak? Ketek. Ketekku juga wangi, mau cium gak? Petis ketek kali gue suruh cium ketek. Iya, sepertinya petis ketek kamu. Muka-muka cabul dong gue gitu. Angkat-angkat ketekku. Coba angkat ketekku. Gimana tadi ketemu temen-temen aku? Ya, oke sih. Oke. Iya. Yang gini-gini aman tadi. Oh, iya. Kelewatan itu kelepasan itu suara bassnya. Iya, maaf ya. Enggak, maaf tadi suaranya enggak continuity. Gimana tuh? Kamu tahu gak kemarin aku habis main volley menang loh. Emang gini. Kamu tahu gak kemarin aku habis main volley? Menang loh. Iya. Yang nomor prediksi? Oh, menang prediksi. Jaya. Prediksi jaya, beda lagi dong itu. Kamu mau lihat servis aku gak? Hah? Mau lihat servis aku gak? Boleh, coba gimana? kamu tahu kan cara servis volley? Kamu tahu kan cara servis volley? Tadi tipu kayak gue nih. Enggak. Ini cerita bola. Ya. Ini bola nih, ya. Servis voli. Benerin bola voli. Nah, ini bola voli nih. Nah, maksudku servis bola volinya. Ini bola voli. Bayangin nih, ini sekarang ini bola voli, ya. Kita servisnya diangkat dulu. Diangkat. Terus di-smash. Ya, angkat, smash. Habis itu diambil bolanya. Gini harusnya langsung kemana? Diambil bolanya. Nah, dibenerin. Namanya juga servis. Dibenerin lagi. Ya, servis lagi. Namanya juga servis, kan dibenerin. Oh iya benar ya. Ngerti kan? Oh iya ngerti. Lucu banget kan gua? Lucu banget. Emang. Joknya bikin mikir ya kan? Iya. Emang. Joknya bikin mikir lah orang. Iya benar, maaf ya. Udah malam suruh mikir-mikir ya. Iya. Apalagi kalau dikerjain loh. Kamu fetis kamu apa? fetis kamu apa? Sibukannya apa nih? Iya gini-gini aja. Aku punya pertanyaan buat kamu. Orang yang kamu kesindir gak? Enggak kan? Enggak, tenang aja. Oke, okay. Fetis kamu apa? Oke, badan sih. Badan? Kamu suka dituang lilin panas gak? Kenapa mau ini? Kamu suka dituang lilin panas gak? Soalnya mau aku jadiin pajangan di Madame Tussauds. Disiram, iya air mendidih langsung. Soalnya kalau lilin tuh aku pengen pajang di Madame Tussauds. Oh, pengen pajang langsung. Iya. Tahu kan Madame Tussauds? Mau tau fetish aku apa gak? Jadi kamu mau tau gak fetish aku apa? Apa tuh? Jadi patung. Ini jadi patung. Jadi patung? Patung jadi servis volley. Itu fetish kamu? Salah satu favorit aku jadi patung Jenderal Sudirman. Iya, ganteng banget lagi. Oh my God, sama satu lagi jadi... Itu gak berani, gue udah selesai kan waktunya? Ya, makasih.
lu udah ngerasa agak lucu gak sih? Apa? Lu udah ngerasa agak lucu gak sih? Apaan tadi? Iya. Ya udah, gue jayus banget aja. Apaan? Jayus banget udah tadi. Apa ya barusan? Kalian percaya-percaya mak, gue gak bisa denger apa-apa soalnya ketawa terus kan. Sorry. Ya udah gak apa-apa lah. Kasian dia bingung. Kasian sih. Kasian dia bingung. Apa sih fetis-fetis kalian dari tadi? Gak tau juga. Syukur orangnya gak kesindir. Makanya lu tadi nanya gitu. Iya. Mak, lu kok tiba-tiba ngomongin Julio yang 4 bulan? Gak tau. Gue grogi bro. Lu ngomongin gitu banget sih. Gue kayak shock gitu aja. Iya. Iya. Terbalik dong. Nah. Jadi cowok centil. Jadi cowok centil tuh gimana? Makanan lu. Enggak, jadi cowok centil tuh gimana? Centil. Centil tuh bukan feminim. Oh. Oke. Jeffrey Nicole. Okay. Gimana keringetan kayak Jeffrey Nicole? Ayo, man. Ayo go. Ah, ya, selamat malam. Halo. Ini aku copot. Boleh. Oh. Mau dicopot, mau enggak juga enggak apa-apa. Halo, salam kenal. Abi. Siapa? Abizar, salam kenal. Diana. Halo. Hai Diana. Halo. Sangat putih sekali hari ini. Bajunya ya. Iya, mau emang mau apa lagi? Auranya. Auranya emang kelihatan banget sih. Kelihatan banget ya. Bersinar banget hari ini. Asik banget. Hobinya maksiat dulu. Enggak masalah karena kan pada akhirnya semua kan dilihat akhirnya setelah selesai. Iya. Kan yang lihat hatinya. Oh, lihat hatinya. Iya. Kan bisa lihat hatinya. Kan bukan kita yang lihat. Tuhan yang lihat. Iya. Baru tinggal di mana? Aku di Pondokopi, Jakarta. Jakarta. Sama Bekasi biasa. Oh, alah, enggak masalah. Gue juga ini kok enggak jauh dari sana. Enggak jauh dari situ. Gue di Cibubur. Oh, Cibubur. Iya. Di Cibubur. Banyak bubur itu. Enggak. Enggak. Toprak. Enggak usah dibahas, tolong ya. Oh, cocok dia pakai kacamata. Coba pakai deh. Ini enggak coba apa nih? Enggak, maksudnya sama kan warna putih-putih. Oh, putih gitu ya. Iya. Ini. Tuh, cocok, keren. Jadi kamu keren, jadi makin keren. Cantik, makin bersinar, makin beraura gitu. Auranya kuat banget gitu. Siapa? Bekasi. Anjir, aura Bekasinya kuat banget. Lu kira aura apa? Ini aku pakai ini ya. Boleh. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai aja. Ini bajunya ala pantai gitu, dibuka-buka biar apa tuh? Biar apa? Gerah banget kayaknya. Iya, karena ini kan terlalu banyak lampu ya. Dan biar keren aja. Kayak tahu kan itu yang lagi viral di TikTok, siapa Satria Mahathir. Oh. Iya. Tahu enggak? Oh, tahu yang gini kan. Iya, biar keren kayak dia gitu kan. Cuma dia panutan gue banget gitu. Oh, panutan banget tuh. Iya. Suhunya banget ya. Iya, berwe putih-putih gini kayak lampu. Iya, sengaja. Katanya bercahaya. Cahaya itu dalam agama baik. Tiba-tiba bawa agama. Keren banget ya hari ini pokoknya. Luar biasa. Kamu beng-beng ya? Iya, aku beng-beng. Hitam, hijau, lumut. Tapi mahal dong. Aku murah dong maksudnya. Top kan gope. Beng-beng 1000. Oh, masuknya tetap di sana. Iya. Lumayan gak kepikiran loh saya. Parah sih. Apa-apa. Kamu kerjanya apa? Aku asyik aja. Lagi malas kerja jadi present. Mau yang freelance-freelance aja. Oh gitu? Oh iya. Kalau emang masih malas kerja, ikut aku aja. Iya. Ya, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah jadi apa-apa, ikut nganggur aja. Nganggur bareng berarti. Iya. Nganggur bareng. Nggak apa-apa kok, aku kan nganggur juga dapat supply dari tante-tante. Oh, dari tante-tante. Iya. Jadi aman aja. Jadi kan tante-tante ke aku ngasih kamu. Oh, iya. Jadi kan. Kok kamu kasih enough. Sama tante-tante, berarti aku yang dijual dong. Duitnya, gue bentar loh. Gimana? Gue germok gue. Nggak bercanda, gitu. Tapi asik kan? Apanya? Hah? Apanya? Ini percakapan kita lah, kayak kita tuh kayak connect gitu loh. Ini nyambung banget ya? Nyambung banget, tapi masih 3G. Masih lama. Loading. Iya, jadi masih kurang nyambung. Tapi gak apa-apa, maksudnya kan dari kurang nyambung ini kan kita bisa sama-sama mencari tahu kesinambungan apa yang bisa nyambung antara kita berdua gitu ya kan? Iya. Asik banget nanti. Terus Kak Bizar, sibukannya? Sibukannya ya itu, masih nyari tante-tante sih sebenarnya sampai sekarang. Tante? Udah aku tante? Baru 3. Bertiga. Kemarin sempat diajakin nemenin arisan. Cuman enggak mau, aku enggak mau. Oh, mau. Iya, lebih baik nemenin kamu lah. Oh iya. Temenin aku ngapain? Kan aku pelangga-pelongo doang hidupnya. Iya, ikut temenin pelangga-pelongo. Oh, emang seru aja pelangga-pelongo bareng gitu. Iya.
gitu. Kemarin dapat satu lagi, disuruh nemenin ke Yah. Tau Yah? Iya. Yah. Iya. Atau cuma disuruh minum champagne. Oh, minum dong. Iya, gak mau. Wih, kayaknya ceweknya suka nih. Karena Yah itu kan panas ya. Terik gitu, ada matahari dengan... Biasanya kan warna kapal ya, itu warna putih. Baik aku di sini sama kamu, warna putih-putih, ada lampu, nggak begitu panas, enak gitu, adem gitu. Adem gitu. Karena kamu kayak kalau panas juga jadi adem aja sih. Iya. Wow. Enggak. Gitu. Boleh lihat tangan kamu nggak? Apa? Ngeramal, mau ngeramal? Iya. Kamu jago, aku jago ngeramal. Oh, jago ngeramal? Ini nggak bisa dong. Siapa tau kan beda cara ngeramalnya. Sorry ya. Iya. Ini kalau dulu aku pernah belajar. Ini kalau dipencet ini ya nih. Bisa ketahuan anaknya berapa nanti di depannya. Ini anaknya dua nih. Oke. Okay. Terima kasih sekali lagi. Ya, ini kecewaan. Oh iya. Thank you. Bye bye. Centil tuh enggak harus ini kan, enggak harus pegang-pegang. Harus ya. Masa sih? Tapi bukan dengan cara gombal-gombal tuh dulu main centil ya? Iya, tapi kayak ya. Gua bingung banget centil. Kan lu bukan cowok centil kan, enggak apa-apa. Bukan. Gua ya, lu sih gitu kan centil. Iya. Kita menim kan kayak ini. Gua kan jadi centilin saya. Oke, jadi kalau buat penilaiannya kalau dari Kak Jeffrey tadi sih ya cool banget. Kayak aku emang gak bisa kalau misalnya kayak yang cakep-cakep gitu pasti aku bingung. Terus emang sebenarnya sih asik sih, cuma akunya yang grogi duluan. Banget soalnya. Terus yang kedua Kak Abizar ya. Enjoy sih, enak ngomong sama dia kayak ya ada aja gitu. Terus sama Bekasi. Gue lupa ngomongin apa. Saya juga kayak apa ya? Cakep juga sih, aku kalau main cakep enggak tahu kenapa kayak grogi banget ya. Cuma kalau buat ngobrol jadi kayak ya gitu deh pokoknya. Kalau dari semuanya sih aku kayak lebih milih ke Kak Abizar. Soalnya kayak lucu gitu, kayak nyambung aja sama aku. Terus kayak 200 pucap. Gak ada, gue gak ada janjian kayak gitu. Sana, go. Sana. Halo. Halo. Terima kasih udah milih aku untuk menjadi pemenangnya hari ini. Terima kasih Diana. Ya. Emang kenapa gak milih dua teman gue yang lain? Nyambungnya kayak nyaman aja gitu. Oh iya, sama yang cempreng tadi gak nyaman? Kayaknya dapet aja chemistry-nya. Oh masa? Luar biasa, makanya masalah lampu, masalah putih-putih ini emang luar biasa loh saya ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Ayah. Ya Diana. Ya. Buat teman-teman jangan lupa di like, comment, dan subscribe juga. Buat tungguin juga nanti kira-kira apa nih? Apa? Apa no? Ya pokoknya teman-teman jangan lupa ya. Tadi tiga tadi gue bilang like, comment, dan subscribe. Apa channel YouTube-nya Bacot, dan jangan lupa terus untuk nonton Klimaks Kencan 5 menit maksimal, ulang. Jangan lupa untuk nonton Klimaks Kencan 5 menit maksimal.